Teruntuk kalian, angkatan 2021. Seperti tertidur dalam mimpi, yang berharap tidak pernah terjadi kemudian saat terbangun. Kulihat semuanya sudah berlalu pergi. Rasanya, baru kemarin kita bertemu. Padahal sudah 3 tahun berlalu. Mengingat saat pertama kali kita bertemu di lapangan tak bersekat. Saling menatap, tanpa mengucapkan 1 kata pun, tiba-tiba menjadi dekat. Berbagi suka dan duka, tawa dan canda, bahkan cerita. Angkatan 2021. Angkatan kedua yang lulus tanpa UN. Bahkan sampai perpisahan pun, kita tidak dapat bertemu. Mereka yang biasanya mengganggu, kini hanya bisa menunggu. Menatap apa yang akan kita lalui di depan sana. Hembuskanlah nafas lega, karena akhirnya kita wisuda. Jenis acara dicatat dalam buku kecil bernama catatan, mendiskusikan hal luar biasa untuk membuat kenangan. Walaupun momennya berbeda seperti biasanya, tapi ini terlihat unik karena kita melakukannya dari rumah, menampilkan persembahan istimewa dari layar yang akan dilihat seluruh anggota keluarga, yang akan menjadi tanda kalau kita sudah memenuhi amanah. Hai, apa kabar? Aku harap kalian selalu baik-baik saja. Aku tahu, banyak di luar sana yang menganggap angkatan kita adalah angkatan yang penuh cobaan. Tidak sedikit juga yang mengatakan angkatan kita sebagai angkatan sial. Hilangkan pikiran sempit kalian. Kalian yang harusnya berpikir jika angkatan kamilah yang akan dikenang. Bahkan dituliskan dalam sejarah. Bersyukur karena masih bisa mempersembahkan yang terbaik untuk pelepasan kita kali ini. Arahkan pandangan kalian ke depan. Jangan hiraukan mereka. Kuatkan mimpi dan mari kita berjuang. Karena ini tahun terakhir kita bersama.